channel. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, komen, subscribe, share, mari aku channel. Terima kasih Stevie yang cita positif. Semoga atas semuanya ada orang yang baru pada channel selalu dalam lindungan Allah Taala amin ya rabbal alamin ya. Oke, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Ini dia. Happy birthday to me. Kita buat nasi kuning ya. Nah, seperti ini saya pakai bumbu instan ya. Oke. Oke, let's go kita masukkan bumbunya ya. Satu. Nah, seperti ini, oke. Okay. Kita aduk rata dulu ya, aduk. Langsung aja kita masak seperti biasa ya. Masak nasi kuning seperti biasa. Nah, langsung aja kita masak seperti biasa masak nasi dalam rice cooker gitu ya. Oke. Okay. Nah, seperti ini ya, langsung aja kita masak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 37 menit tumis. Nah, timun sama wortel dan daging sapi ya. Nah, seperti ini daging sapinya Amerika. Yo, American Check Iron Amerika. Nah, seperti ini ya. Ini daging sapi dari Amerika Serikat apa ya tentunya. Oke. Atau banget nih Indonesia akan nyapa datu kuning kono ya atau ya. Lebih murah bisa nih ya. Oke tentunya ya. Nah, mau dimek dulu ya. Oke, bos elit yo ini ya panganannya toko asap ya toko Amerika cici. Nah, oke aku mau cuci bersih ya ini ntar dan ini ada wortel sudah saya kukus ya biar cepet ya. Oke, dan ini ada cucumber atau mentimun ya yang telah saya cuci bersih dan potong-potong saya selera ya. Dan bumbunya ada jahe dan bawang putih dan bawang merah ya, ginger, onion, and garlic ya. Oke, semua bahan sudah siap, langsung jus aja kita bersihkan American beef-nya ya, daging sapi Amerika ya, soko Amerika kuno, pihak Ryan Pak pesawat ya, Rene Ronor Pak pesawat Pak kapal, oke, okay, let's go. Sapinya dari Amerika Serikat sudah saya cuci bersih ya, oke, okay, langsung aja jus kita masak ya, sudah panas masukkan ya, jahe, Bismillahirrahmanirrahim, cukupnya jahe aja ya, suka-suka ya, oke, okay. Bawang putih masukkan. Tumisnya biar menghasilkan masakan yang sangat sedap dan mantap sekali ini ya. Tambahkan bumbunya. Bumbunya ada garam, merica, terus ada roiko dan juga sedikit gula ya seperti ini. Tumis sampai harum. Hasilnya pasti jos ini. Oke. Dan masukkan daging sapinya seperti ini. Kita tumis-tumis dengan api kecil ya, atau api sedang ya. Ini cepat sekali soalnya daging sapinya tipis-tipis ini ya. Buat tapin lo biasanya sih ya, boleh ditumis buat tapin lo itu lo hotpot itu lo ya, boleh hotpot, boleh dimasak seperti ini ya. Oke, terus tambahkan ininya ya, wortel. Oke, dan juga ada nih namanya apa ini, mentimun cucumber. Nah, daging sapi tak oseng karo timun wortel wes. Sapi ini kalah temen-temen deh, dari mamiku, dari ibuku sapi ini kalah wih. Iya ya. Nah, tumis-tumis bentar aja, kira-kira ya 2 menit biasanya ya, 2 menit sudah matang ya. Oke, tambahkan kita hoyao atau saus tiram ya, oyster saus ini ya. Cukupnya saja, dan ini ada minyak wijen, kita cukupnya ada ya. Seperti ini, tak jadi bentar. Kayak makanan Korea, kayak makanan kebab Korea, masakan Jawa, soalnya masak orang Jawa. Orang Jawa makanan Indonesia Raya. Nah, ini ya. Oke, sudah matang. Oke, matikan apinya dan kita sajikan. Let's go, kita sajikan ya. Matang.
Ini dia timun tumis daging sapi, timun wortel tumis daging sapi. Nah, mantap sekali masakan sehari-hari, masakan sederhana ya. Ide bisnis kuliner, wah mantap sekali ini ya. Ide bisnis kuliner mantap sekalian ya. Selamat mencoba. Nah, jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, share Mania Food Channel setiap habis dan yang setiap positif. Semoga kita semuanya dimurah di sinar barokah sinar selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. And see you next video. Tunggu video selanjutnya ya. Love you all. Bye. Manis banget ya. Mantap ya ini ya. 37 menit ya. Bintang di hatiku sendiri, jadilah bintang biarpun redup tapi selalu memancarkan cahaya. Like, comment, subscribe, share, warahmatullahi wabarakatuh.